Teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Emma Pratama Adelisa. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video aku ini. Nah, dan jangan lupa nanti setelah ditonton, di like, comment, and di subscribe ya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga tuh di subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan jangan lupa yang belum follow IG aku, kalau misalnya teman-teman mau berteman di IG aku, boleh follow IG aku @emma_pratama. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya nih semuanya selama bulan suci Ramadan? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan biar puasa kita lancar dan juga selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, kembali ke video. Jadi di sini aku mau buat bumbu dasar untuk stok di bulan puasa ini ya teman-teman khususnya. Tapi stok bumbu dasar ini juga bukan hanya untuk selama bulan suci Ramadan aja ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kita pakai untuk masak sehari-hari juga bisa banget. Justru malah membantu, apalagi terutama buat yang punya anak kecil ya seperti aku, jadi masaknya itu jadi lebih cepat. Oke, sebelum kita kupas bawang, ini aku punya tips receh buat kalian biar matanya nggak pedas kalau lagi ngupas bawang merah. Nah, jadi misalnya kalian mau ngupas bawang merah, itu kalian tancap dulu bawang merah yang udah dikupas gitu di ujung pisau seperti ini, baru kalian kupas bawangnya. Ini dijamin mata kalian tuh nggak bakal perih dan nangis-nangis gitu guys. Ini tuh udah aku kupasin bawangnya tuh 2 kilo ya, bawang merahnya, dan sama sekali mata aku tuh nggak perih sedikit pun. Pokoknya tuh nggak bakal nangis-nangis bombay guys. Nah, kalian pasti penasaran kan, misalnya kalian belum pernah coba, kalian coba aja sendiri biar nggak penasaran. Nah, jadi tuh aku caranya juga dilajarin sama orang sini ya. Nah, dan ternyata beneran nggak pedas mata kita guys. Nah, oke, ini aku lanjut, tadi udah ditimbangin biar bumbunya tuh rata gitu pembagiannya. Terus misalnya kalian gak punya timbangan, kalian bisa kira-kira aja ya teman-teman. Oke, langsung aja nih kita buat bumbu putihnya dulu ya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri yang udah disangrai. Di sini juga ada minyak 200 ml, dan aku juga pakai ketumbar bubuk sama merica bubuk ya teman-teman. Lalu ada juga garam, kalau misalnya kalian gak mau pakai ketumbar bubuk atau merica boleh di skip ya. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi aku ya, untuk takarannya aku pakai bumbu-bumbu apa aja, nanti kalian boleh screenshot langsung aja. Nah, oke, kalau misalnya kalian punya blender yang gak cukup hancur, kalian boleh blender si kemirinya dulu ya teman-teman biar dia itu halus. Nah, itu tadi aku contohin ya, misalnya kalian punya yang kurang bagus blendernya, enggak begitu halus gitu pisaunya, kalian boleh blender dulu si kemirinya. Tapi kalau blendernya bagus aja, boleh langsung di blender ya teman-teman. Nah, kalau untuk blender Cosmos ini menurut aku termasuk bagus kalau untuk memblender bumbu, dia cukup halus, dan juga kalau misalnya dia udah halus dengan sendirinya, mesinnya itu akan otomatis berhenti gitu guys. Nah, oke, setelah tadi kita blender halus, nah ini langsung kita tumis aja ya teman-teman di fry pan yang kalau bisa itu pakainya yang anti lengket kayak gini biar dia tuh bumbunya nggak hangus gitu guys. Nah, kayak gini pokoknya sampai bumbunya itu terpisah dengan si minyaknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah tanak, tinggal kita masukin aja ke wadah. Ini aku mau diamin dulu sampai dia dingin, baru nanti setelah itu kita masukin di toples ya teman-teman. Nah, oke, setelah ini kita nanti lanjut lagi ke bumbu selanjutnya ya. Nanti aku juga bakal kasih contoh ke kalian bumbu-bumbu ini bisa dimasak untuk masakan-masakan yang seperti apa. Lanjut kita buat bumbu merahnya. Untuk bumbu dasar merah di sini aku pakai cabai besar yang udah dibuang bijinya dan itu udah aku rebus ya teman-teman. Nah, dan di sini juga ada bawang merah, bawang putih, dan juga jahe
Lalu di situ juga ada minyak ya, teman-teman. Nah, ini tuh si jahenya kalau misalnya mau langsung di blender boleh. Dan juga kalau misalnya kalian mau digeprek aja juga boleh banget ya, teman-teman. Sesuaikan pokoknya sama selera kalian aja. Nah, dan lomboknya juga nggak usah direbus dulu juga boleh. Nah, kalau aku buat bumbu merah itu biasanya cabai besarnya gini aku rebus dulu fungsinya biar dia tuh lomboknya tuh nggak terasa kayak mahung gitu loh kalau bahasa aku. Pokoknya cabainya tuh dia jadinya terasa enak gitu masak gitu rasanya. Oke, ini kita blend dulu. Ini aku blendernya pakai blender Cosmos ya, teman-teman. Nah, nanti untuk misalnya teman-teman mau samaan sama alat dapur yang aku pakai ini, kalian cek aja di linknya di description box ya. Kalau mau samaan tinggal kalian klik aja. Nah, oke, ini karena dia nggak ada pengaduknya, jadi kadang aku goyang kayak gitu ya teman-teman, biar yang di atas itu dia ke bawah. Nah, kalau misalnya kalian mau agak pedas gitu, boleh banget kalau mau ditambahin cabai keriting atau cabai rawit gitu ya teman-teman. Atau misalnya kalian mau bikin bumbu merah yang dikasih terasi gitu juga boleh ya, pokoknya sesuaikan sama selera kalian aja. Nah, kalau bumbu merah ala aku, biasanya itu aku pakai sedikit gula merah biar warnanya itu lebih cantik. Nah, di sini juga aku pakai geprek serai aja tadi ya, itu 2 batang. Dan juga daun salam sama daun jeruk. Nah, kalau misalnya masaknya tuh nggak mau dikasih geprekan duluan kayak gini juga boleh ya teman-teman. Yang penting nanti kalau misalnya dimasukin di toples, yang digeprek sama bumbu daun-daunannya itu nggak usah diikutin, biar dia tuh lebih awet ditaruh di kulkas. Nah, diaduk seperti cara pertama tadi ya teman-teman. Pokoknya ini tuh kita aduk terus sampai bumbunya benar-benar matang, terpisah dengan si minyaknya. Nah, dia kayak gini ya kalau udah masak. Nah, ini seperti yang tadi, aku taruh dulu di wadah kayak gini, kalau udah dingin baru dimasukin di toples. Ini jadinya banyak banget karena tadi itu ada cabenya. Oke, next kita lanjut lagi buat bumbu dasar kuning. Nah, di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai, dan juga kunyit, satu res jari seperti itu. Ini juga aku pakai lengkuas sama jahe ya, teman-teman. Nah, ini nanti kita blender aja semuanya. Dan juga ini aku pakai ketumbar bubuk, setengah sendok teh aja, dan juga merica bubuk. Minyaknya sama kayak tadi, 200 ml. Fungsi minyaknya itu, kenapa kita pakai minyak? Biar si bumbunya itu kalau ditaruh di kulkas, dia bisa lebih awet dan tahan lama ya teman-teman. Untuk bumbu halusnya ini, mau kalian ikutin pas waktu dimasak boleh banget, atau pas lagi di saat blender seperti aku ini langsung dimasukin juga boleh ya teman-teman, biar bumbunya itu juga lebih cepat halusnya. Oke, sekarang kita tumis dulu lagi bumbunya seperti tadi. Nah, yang ini juga aku kasih pelengkap kayak daun-daun sama serai ya teman-teman, biar dia tuh lebih harum aja sih ya nantinya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita masak, tinggal kita ambil aja dan cemplang-cemplung aja teman-teman. Jadi kita nggak repot lagi buat bumbu lagi dari awal dan ngupas-ngupas bawang. Nah, ini udah tanak lagi ya bumbunya. Nah, dan ini udah dingin, langsung aku masukin aja di toples kecil yang seperti ini ya teman-teman. Nah, si daunnya itu aku nggak ikutin ya, biar dia itu lebih awet ditaruh di kulkas. Ini bumbunya biasanya aku kalau buat itu tahan sampai 2 bulan ya teman-teman, untuk di kulkas bagian bawah di chillernya. Nah, tapi kalau misalnya kalian taruh di freezer, di es batu itu lebih bagus lagi, itu bisa tahan sampai 6 bulanan guys. Nah, karena kulkas aku kecil, jadi bumbunya itu biasanya aku taruh di bawah aja. Nah, dan ini kita lanjut lagi ke bumbu selanjutnya. Ini aku cuman buat bumbu dasar bawang. Bumbu dasar bawang ini bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, dan sedikit lada bubuk guys. Nah, ini fungsinya kalau misalnya kita mau buat tumis-tumisan bisa banget pakai ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahin tinggal ditambahin kayak garam, gula, Rico gitu ya teman-teman. Nah, karena tadi bawang merah aku ada sisanya, jadi ini aku buat sambal terasi bawang sekalian untuk stok di kulkas guys. Jadi kalau misalnya malas bikin sambal tinggal dipanasin aja, atau misalnya mau masak yang pedas-pedas tinggal ambil aja. Sambal bawangnya di sini aku bikin teksturnya bawangnya tuh yang agak kayak dicop gini doang. Aku nggak halusin sengaja karena aku lagi pengen yang tekstur bawangnya tuh masih terasa gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang dihalusin dulu atau diulek dulu baru ditumis gitu boleh banget ya teman-teman. Ini aku cuman pakai bawang merah gitu. Bawang putihnya aku cuman pakai 2 siung ya teman-teman. Jadi dibanyakin bawang merahnya. Terus aku tambahin irisan tomat seperti ini. Aku pakai tomatnya cuma 2 buah aja. Biar warnanya cantik nggak pucat, aku juga pakai gula merah ya teman-teman, dan gula putih sedikit, sedikit garam, dan juga sedikit
Royco. Kalau misalnya kalian mau kasih micin juga boleh ya teman-teman, sesuaikan sama selera. Nah ini dia udah cantik. Pokoknya kalau kita masak lombok untuk di stok di dalam kulkas kayak gini benar-benar harus ekstra sabar ya teman-teman. Jadi kita harus aduk-aduk benar-benar lama gitu sampai dia itu benar-benar si bawangnya itu berubah warna dan juga dia tuh si cabenya tuh nggak keras gitu ya teman-teman. Nah jadi kalian cicipin dulu ya sebelumnya. Kalau dia udah terasa lembek gitu si cabe sama bawangnya, baru kalian matiin kompornya ya. Nah jadi itu kalau misalnya terlalu kering juga nggak enak ya teman-teman, jadi agak basah-basah kayak gini ya. Nah dan minyaknya juga diikutin di dalam toplesnya biar dia lebih awet ya, seperti ini. Jadi minyaknya tuh jangan dibuang ya teman-teman. Nah oke, dan ini dia bumbu dasar yang tadi aku udah buat. Nah ini udah aku masukin semua di dalam toples, alhamdulillah. Jadi ini tuh nanti kalau misalnya kita mau masak untuk stok bulan puasa ini, khususnya kalau misalnya kita mau buat menu untuk sahur ataupun berbuka puasa, jadi kita itu tinggal masukin aja bumbunya 2 atau 3 sendok gitu ya teman-teman. Jadi tinggal cemplang-cemplung aja deh, gak repot lagi ngupas-ngupas bawang. Nah jadi kalau buat bumbu dasar kayak gini tuh paling capeknya tuh cuma di awal waktu kita ngupas bawangnya aja. Nah seterusnya kita itu bakal jadi enak banget kalau mau masak, apalagi kalau misalnya sahur. Kadang-kadang kan kita takut kesiangan. Nah kalau udah ada bumbunya kayak gini itu sangat mudah ya teman-teman. Bahkan suami kita pun bisa masak kalau udah ada bumbunya kayak gini. Kadang-kadang suami aku juga suka masak. Jadi nah kalau bumbunya udah kayak gini kadang itu dia suka masak sendiri teman-teman. Lanjutin aku kasih labelnya lagi. Ini sambal yang bawang tadi. Dan ini yang untuk bumbu dasarnya ya teman-teman. Ini semuanya aku cuma taruh di suhu di kulkas bawah ya, bukan di freezer. Pokoknya kalau kita sudah punya bumbu kayak gini tuh masak itu benar-benar cepat ya teman-teman. Setelah ini kita tinggal food prep aja. Next video aku bakal upload food prep ya teman-teman. Nah dan ini contohnya ya, ini aku pakai bumbu dasar putih untuk ngungkep ayam. Kebetulan racik ayam aku lupa beli, jadi aku ini ngeracik sendiri aja. Nah itu aku cuman pakai 1,5 sendok ya teman-teman untuk ayam 1 ekor. Jadi tinggal kita tambahin aja kayak Royco, garam, mau ditambahin lada bubuk sedikit juga boleh. Nah ini tinggal kita aduk aja. Pokoknya ini jadi enak banget ya teman-teman. Nah dan itu tinggal aku ungkep aja ya tadi ayamnya. Kalau ungkep ayam aku biasanya nggak pakai air ya, langsung kayak gitu aja, karena si ayam sendiri kan udah berair, jadi dia nanti bakal keluar sendiri airnya. Nah dan ini contoh selanjutnya, ini juga aku pakai bumbu yang dasar putih ya teman-teman. Ini aku buat ayam kecap, ini tuh yang masak Pak Su. Alhamdulillah ya kan, kalau misalnya kita udah siapin bumbu, jadi suami juga misalnya mau bantuin kita masak bisa banget ya teman-teman, karena udah tersedia. Nah dan ini dia hasil masakan yang pakai bumbu dasar putih tadi ya teman-teman. Jadi ini tinggal ditambahin kayak kecap, saus tomat, ataupun sore saus tiram ya teman-teman. Jadi tinggal nambahin yang sedikit kurang-kurangnya aja. Nah kalau bumbunya kan kita udah nggak perlu kupasin lagi. Nah dan ini juga aku contohin yang pakai bumbu dasar bawang ya teman-teman. Ini tuh tumis, kacang panjang, campur kol, dan juga telur puyuh. Nah ini sambal yang tadi, sambalnya tuh misalnya mau lebih segar pas makan baru kita perasin sama jeruk nipis ya, ataupun mau ditambah mangga muda lagi tinggal diparutin aja, jadi lebih cepat ya dan juga lebih simple. Nah dan ini selanjutnya, ini aku gunain yang bumbu dasar kuningnya, ini untuk bikin ikan pindang ya. Nah jadi kalau misalnya bikin ikan pindang itu biasanya dia pakai asam jawa, jadi ntar tinggal ditambahin aja. Nah pokoknya bumbu-bumbu yang udah dibuat itu banyak banget manfaatnya, bukan cuma untuk masak yang seperti ini aja ya teman-teman, tapi bisa banyak banget kegunaannya untuk masakan-masakan yang lainnya. Dari bumbu kuning ini misalnya kita bisa bikin nasi kuning, untuk bumbu nasi kuning, atau mungkin untuk bikin ayam kare bisa banget ya, tinggal ditambahin santan aja. Pokoknya masih banyak banget ya menu-menu yang bisa dibikin. Nah dan ini juga aku bikin tumis buncis ala-ala yang seperti di nasi kotakan gitu, itu juga aku pakai bumbu dasar yang putih ya teman-teman. Pokoknya capek sedikit kupas bawang nggak masalah, yang penting kita masaknya jadi cepat. Oke deh, segini dulu video aku, semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye. Jangan lupa.